Yes, hello nih guys, welcome back to Nobrian Zordo aka Nobrian CK YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi di Dragon Ball Legends PvP dan startnya kita mengatakan Super Saiyajin 3 dong. Ya, Super Saiyajin 3 Goku. Namun ini bukan Dragon Face atau Ryuken ya. Ini adalah Matana Goku ya. Matana. Keren ya. Dan saya akan gunakan ini karena saya belum pernah pakai karakter ini. Kakoi ya. Karena saya tidak punya karakter ini di akun apa? Super Saiyajin 3 yang baru di akun besar, saya bisa menggunakan Super Saiyajin 3 ini sendirian. Ya sebenarnya sih pingin sih. Namun di akun kecil ada kok. Namun bintangnya kurang. Jadi ini sudah Zenkai dan saya sudah solbu semuanya. Karakter ini bagus sehingga sekarang ya masih bagus, bahkan sangat sakit ya, damage-nya juga sakit dan lain sebagainya. Dan karakter ini saya gunakan bersama dengan Goku Peichi serta siapa namanya, Mikate Kokui ya, karakter Medama atau karakter utama untuk anniversary keempat part 1 ya. Jadi itu sekiranya. Dan band sendiri saya menggunakan mono green red ya, jadi secara damage sih cukup bagus, namun secara defense sangat-sangat jelek tim ini ya. Jadi ini seperti this. Jadi itu saja untuk penjelasan sedikit, kita langsung aja ke game pertama. Oh right, kali ini game pertama mirror match pak. Mirror match, namun ternyata Super Saiyajin 3 nya beda. Dia pakai Ryuken, saya tidak menggunakan Ryukennya. Udah max BTW. Oh ya, BTW BGM-nya ini adalah Orewato Koton Tomaranai dari Dragon Ball Budokai, Budokai 3 ya. Saya tahu ada yang tanya. Yes. Cukup tanky BTW. Oke. Okay. Nice counter. Itulah counter dari Super Saiyajin 3. Kapuk. Oke, di sini si siapa namanya? Ryuken ini punya kemampuan yang WTF, yaitu musuh tidak bisa cover change. Dan di sini kalian bisa lihat saya dibantai, ya, Pak. Awal-awal agak berat, Pak. Namun itu seperti itu, kita punya karakter-karakter OP. Oke, okay. Dan sebagai informasi, Super Saiyajin 3 Matana itu ketika musuh ganti karakter, karakter kita jadi tambah kuat ya di situ ya. A drop, nice. Terasiras langsung, dan musuh ternyata membuang Mikate. Mungkin kesalahan ya, fatal sekali ini. Mungkin dia terlanjur neken ya, terlanjur klik si Mikate sih, mungkin itu. Oke, okay, nice. That step maybe. Matikah? Mati sih harusnya. Udah hampir mati pak. Heal, walaupun heal kita hilang. Nah ini gore. Dan di sini kita bisa combo aja dan pasti mati ya btw. Iya yeah, pasti mati pak. Damage saya besar pak. Dan kita akan lihat kita punya gauge. Oh my god, number one dah. Yes, dan musuh di sini tidak forfeit loh. Saya berterima kasih sekali. Dan kita akan lihat LF-nya ya.
Okay, game kedua. Kali ini kita melawan tim apa ini? Saiyajin lah bisa dibilang ya. Mungkin Universal Survival Saga dengan Gogeta sebagai leader. Oke, okay, Kaioken sebagai opening. Mungkin dia baru dapat Kaioken sih. Tamis di situ. Tata. Yup. Dia drop. Kita combo di sini. Kita drop. Sakit sih. Cukup sakit. Oke. Okay. Nice damage btw. Nani aten dayo. Nani aten dayo. Kita combo di sini. Damage yang sakit dari Mikate. Urusannya so. Nice btw. Harusnya aku blast sih. Damage. Ah, saya di situ mau Rising Rush tapi nggak bisa pak. Ya itu adalah cover change dari Goku ya. Bagus. Oke. Okay. Nice pose. Davo ketebak lagi coy. dia ada video tanpa tertebak ya. Tap tap. Setiap musuh langsung ku lempar. Oke, okay. Agar musuh menggunakan finish ya. Oke, okay. Sakit, sakit. Bocor pak. Rising Rush karena dia Rising Rush. Pilih strike dan ketebak kayaknya. Yap. Walaupun mati ya itis buat itis sih. Mau nggak mau ya. Ya udah gitu. Oke. Okay. Ini agak berat ya. Siapa yang melakukan kesalahan bakal kalah ini. Oke. Okay. Dafu padahal kelihatan ya. Musuh bakal tackle ya. Damn it. Oke, okay, satu down. Dua versus dua. Oke, okay, nice. Kita combo di sini, harusnya saya drop sih. Oh iya, btw saya punya anti cover change ya selama 30 timer count. Thank you btw. Set step. Yosh. Harusnya saya counter pun nggak masalah di situ sih. Ah, over chain, top time. Oke, okay. Tackle. Sebenarnya kalau saya siap di situ pasti bisa. Saya counter loh saya. Dia meremehkan saya sih. Mungkin gara-gara masih pagi saya refleksnya masih off. Oke, okay. Kafuk, tackle ya. Nggak mati sih, 1-5. Ini keras pak, walaupun tipe netral. Yup. Oke, okay. Dan kita tinggal Rising Rush. Dan ini pasti mati kok, kalau nggak ketebak. Ketebak nangis pak. Oke. Okay. Semuanya yes, game terakhir. Lawan kita adalah free to play Gogeta, hampir maksimal ya. Lalu Gogeta movie ya, ultra serta Ryuken. Harusnya sih taruh liter aja sih itu Ultra Gogeta. Overchain satu. Nice.
Tafuk. Rambut saya hilang, Pak. Oke. Aku immediately damage yang sakit. Kita drop di situ. Kita pancing di sini. Menggunakan Yurusaneso. Dan musuh mengira saya punya strike pasti. Namun tidak, Ferguso. Dan di sini saya racing rush langsung. Lebih cepat lebih baik. Namun musuh tidak membuang Gogeta free to play ya. Malah Ryuken-nya yang di kill di situ. Namun ya mungkin the best option sih. Karena memang Gogeta free to play itu bagus untuk lawan Matana Gokuku. Yurusaneso. Kita cancel. Nice. Kita combo dikit di sini. Musuh gak bakal ganti karakter sih. Karena tipenya menang di situ ya. Namun itu seperti itu. Nice. Oke. Combo cut di situ. Kita tackle. Nice. Dan kita akan pakai Mikate Cutthroat Speed ya. Nice. Sakit sekali tuh enggak Mikate. Top time di situ. Time lagi. Ah, damn it. Harusnya aku nunggu set step aja sih. Ya aman. Uhu. Ha. Ha. Nice. Ya itu tadi kelemahan dari Gogeta free to play ya. Blue card-nya jelek. Oke, di sini clock kita ya. Dan kita akan coba untuk akhiri dengan siapa namanya? Persen 3 sih. Jadi kalian bisa lihat saya tidak mengaktifkan Rising Rush. Yosh, upa saya Jin Sui. Oke, nice. Kita biarkan agar musuh tidak overfeed. Nice. Oke, nice. Kita akhiri dengan Oh my god, number one dog. Yes, jadi itu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you to the next one. Mata nah. だから、チャンネル登録とか、よろしく。ちょっと、やりすぎたかな。